Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke NK Channel, dan kali ini saya mau unboxing sebuah RAM DDR4. Ini mereknya HyperX. Ini HyperX Fury RGB, High Performance Memory, HPM. Di sini dia udah support RGB, tapi nggak dikasih tahu ini motherboard apa yang support RGB-nya, atau memang dia cuma sekedar bling-bling doang, nggak bisa sinkronisasi ya. Ini udah support Intel dan AMD, dan garansinya lifetime warranty alias garansi seumur hidup. Ya, ini ada segel resmi Metrodata. Oke, ini bentuknya, dan ini bagian belakangnya. Oke, langsung aja kita unboxing RAM yang satu ini. Ya, nggak ada tambahan lain di sini, cuma ada unit RAM-nya doang. HyperX Fury. Kita buka aja di sini ya. Ini heatsinknya ya, heatsinknya nggak terlalu tebel kayak gini, dan ini LED RGB-nya ini juga nggak terlalu tebel ya, lumayan tipis sih HyperX Fury. Oh ya, saya kelupaan nih, kalau memori ini memberikan stiker HyperX Fury satu. Kemudian di sini juga ada buku waranti dan instalasi guide. Ya, lanjut aja kita lihat hasil, atau kita lihat tampilan dari RGB HyperX Fury ini gimana. Tampilannya itu lumayan ya, lumayan menarik ya HyperX ini, tapi sayang ukuran apa LED RGB-nya itu tergolong kecil dibanding merek lain. Jadi kesannya itu kayak apa ya? Kayak LED bar gitu. Harusnya kan dia kalau lebih besar tuh enak dilihat. Tapi ya namanya ini RAM yang paling murah ya, jadi hal yang cukup wajar, dan kecepatannya pun nggak terlalu kenceng, namanya RAM murah. Jadi itu aja guys, unboxing dan sedikit review tampilan dari HyperX Fury ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, dan makasih udah mampir di NK Channel.